Hai hai sahabat kreatif, Piala Dunia Qatar hampir selesai. Banyak negara yang sudah kalah, sudah pulang ke negara masing-masing. Adapun 4 kontestan yang sudah masuk ke semifinal, yang masih berada di Qatar untuk melakoni laga selanjutnya. Banyak pesepak bola yang sudah kalah, mungkin sekarang sedang menghabiskan waktu mereka bersama keluarga. Ada yang lagi jalan-jalan dan juga ada yang lagi traveling. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, banyak pesepak bola dunia juga menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan mereka. Adapun hewan kesayangan para pesepak bola dunia seperti anjing dan kucing. Berikut beberapa pesepak bola dunia dan kucing kesayangan mereka. Kucing menjadi salah satu jenis hewan peliharaan yang paling populer selain anjing. Dikenal mudah bersahabat dengan manusia dan tidak memerlukan banyak keahlian untuk bisa merawatnya. Saat ini, banyak macam kucing atau ras yang bisa didapatkan dan dipelihara. Keunikan kucing ini mengundang para pesepak bola dunia untuk menjadikan hewan peliharaan kesayangan. Mereka tak lagi sungkan membagikan potret kucing mereka di media sosial. Tanpa berlama-lama, berikut ini beberapa pesepak bola dunia dan kucing hewan kesayangan mereka. Namun, bagi kamu, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Adapun beberapa pesepak bola dunia dan kucing kesayangan mereka, di urutan pertama ada Thibaut Courtois. Dimulai dari pemain posisi penjaga gawang, ada Thibaut Courtois. Pemain andalan timnas Belgia dan Real Madrid ini ternyata tak hanya memelihara anjing, melainkan juga kucing dengan warna kulit abu-abu dan hitam putih. Dari Courtois terlihat begitu bahagia menggendong anjing dan kucing. Kira-kira kalau dilepas keduanya, itu bisa rukun gak ya? Kedua ada Aymeric Laporte. Selanjutnya pemain posisi bertahan ada Aymeric Laporte. Pemain timnas Prancis dan Manchester City ini ternyata memiliki kucing dengan warna kulit klasik, yakni hitam putih. Dari fotonya itu terlihat Laporte cinta banget dengan kucingnya, sampai dicium seperti kekasih hati loh. Yang ketiga ada Dani Alves. Pemain asal Brazil yang sudah malang melintang bermain di berbagai klub besar di Eropa dan Amerika Selatan ini ternyata memelihara kucing loh. Dari foto yang dibagikan di media sosial, Dani Alves lebih dari satu ekor kucing. Pertama, kucing memiliki mata berwarna kuning seperti kaos negara Brazil, sementara bulu loreng seperti harimau kecil. Keempat ada Koke. Beranjak dari pemain tengah ada Koke. Pesepak bola berkebangsaan Spanyol dan kapten dari Atletico Madrid ini sangat menyukai kucing. Ada banyak kucing di rumahnya, masing-masing memiliki sama yang unik. Foto bersama Koke bersama kucing bernama Romeo, sejenis dengan Romeo, namun kucing betina dinamai Cole. Lalu ada kucing bernama Naomi yang loreng bernama Kitty. Kelima ada Kevin De Bruyne. Pemain tengah andalan timnas Belgia dan Manchester City ini ternyata juga memiliki peliharaan kucing. Dari foto lamanya terlihat Kevin begitu menyayangi kucing. Di mana dia mencium kucingnya dengan antusias. Kesukaan Kevin terhadap kucing sepertinya karena sang istri yang juga menyayangi kucing, Michael Lacroix. Ebi sudah memposting foto bersama kucing kesayangan mereka. Yang keenam ada Mohamed Salah. Pecinta kucing selanjutnya adalah penyerang andalan Liverpool dan timnas Mesir, Mohamed Salah. Terlihat saya begitu senang bisa mengabadikan momen dengan kedua kucingnya yang tengah rebahan di sofa. Kalau diperhatikan, sepertinya dua kucing tersebut memiliki ras jenis yang sama. Itulah beberapa potret pesepak bola dunia bersama kucing kesayangannya. Buat kamu yang punya kucing, jangan lupa untuk senantiasa mengajak bermain dan berbagi momen ke media sosial. Ketika memelihara kucing, hal penting yang perlu diperhatikan asupan makanannya agar kucing selalu sehat dan bulu-bulunya tidak mudah rontok, terlebih jika kucing termasuk masih kecil dan dalam masa pertumbuhan. Nah, itulah sahabat kreatif beberapa pesepak bola dunia dan juga kucing kesayangan.